Hi guys, saya Sezahid. Terima kasih sebab sudi lagi mengikuti video saya pada kali ini. Jadi hari ini saya tak sabar nak bercerita tentang apa itu kata nama. Ha, mesti korang semua pernah dengarkan apa tu kata nama. Okey. Jadi di akhir video ni, korang yang tengok video ni akan tahu kenapa ia kata adjektif ni tukar jadi kata nama dan kenapa kata nama ni ialah kata nama. Ha. Oleh itu, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jom tengok sampai habis. Okey, belakang saya ni ada 4 jenis kata nama yang kita akan belajar hari ni. Okey, yang pertama, kata nama am. Yang kedua, kata ganti nama. Yang ketiga, kata nama khas. Dan yang terakhir, kata nama terbitan. Okey, dalam 4 jenis ni, kata ganti nama yang ada banyak anak-anak dia. Okey, kita boleh tengok, ada 5 anak. Yang pertama, kata ganti nama diri. Yang kedua, kata ganti nama singkat. Yang ketiga, kata ganti nama tanya. Yang keempat, kata ganti nama tempat atau tunjuk. Dan yang terakhir, kata ganti nama tak tentu. Jadi kita tengok satu-satu. Jom. Okey, jadi kita mulakan dengan kata nama am. Apa tu kata nama am? Kata nama am tu biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup ataupun tak hidup. Okey, kita tengok contoh. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda dan juga tempat. Okey, biasanya perkataan ni, kata nama am ni digunakan untuk sebut, okey, benda yang secara am ataupun secara umum. Okey, kita tengok. Manusia, ayah, lelaki, polis, guru. Ni contoh-contoh dia. Okey, kalau binatang, gajah, kuda, ayam dan lain-lain lah. Okey, tumbuh-tumbuhan, pokok, bentik, rumput dan lain-lain lagi. Okey, benda, pasir, meja, lampu dan sebagainya. Dan yang terakhir, tempat, pejabat, padang sekolah, padang sekolah dan juga lain-lain. Okey, di mana kata nama am ni biasanya kalau dalam ayat bila dia letak depan sekali, dia kena guna huruf besar. Okey, tengok tak contoh saya bagi. Ha, ayah. Okey, jadi dia kena guna huruf besar. Tapi bila kita letak kat belakang-belakang, dia boleh jadi huruf kecil. Okey, contoh macam lelaki, L tak perlu huruf besar. Jelas eh? Kata nama am ni biasanya semua orang mudah faham. Okey, jadi kita teruskan. Jadi, kata nama khas ni apa? Kata nama khas ni apabila kita nak sebut tentang sesuatu yang bernyawa ataupun tak bernyawa secara tertentu, secara khusus ataupun secara khas. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, manusia. Zaidi Dr. Fazli. Okey, dua-dua kata nama untuk manusia. Tapi, tengok eh, Dr. Fazli. Kalau doktor saja dia jadi kata nama am. Tapi sebabkan dia ada nama khas, Dr. Fazli, dia jadi kata nama khas. Nampak eh? Seterusnya, binatang, tumpuk. Okey, bila kita sebut kucing, kucing kata nama am. Okey, tapi bila kita bagi nama dekat dia, khas untuk dia, okey, tumpuk, dia jadi khas. Seterusnya, bangunan. Okey, bangunan, bila kita sebut bangunan tu cantik, bangunan tu tinggi, okey, jadi kata nama am. Tapi bila kita sebut Pulu Raya, Menara Tun Razak, dia nama dia khas. Okey, jadi dia kena huruf besar. Okey, benda, contoh macam kereta. Kereta kata nama am. Tapi bila kita tanya kereta apa? Kereta Proton Perdana. Proton Perdana adalah kata nama khas sebab kita dah khususkan lagi secara terperinci. Okey, seterusnya tempat. Muar, Jepun. Okey, kalau kita sebut daerah, okey, daerah kata nama am lah. Sorry eh, kata nama am. Tapi bila disebut muar, ha, okey, dia dah jadi khas. Jadi kena huruf besar. Sama juga dengan judul buku, macam kamus dewan ke, majalah keluarga ke dan sebagainya. Okey, jadi untuk kata nama khas ni, bila kita letak dekat depan ayat ke, belakang ayat ke, dekat mana-mana dalam ayat pun, dia kena huruf besar. Okey, itu beza antara am dengan khas. Jelas eh? Okey, jom kita pergi kata nama terbitan. Okey, kata nama terbitan. Apa tu kata nama terbitan? Okey, sebenarnya kata nama terbitan ni adalah sejenis kata kerja, kata sendi, kata adjektif ataupun kata nama yang menerima jenis-jenis imbuhan. Kita tengok eh, imbuhan ada 3 jenis. Satu awalan, satu akhiran dan juga apitan. Okey, kita tengok contoh. Untuk kata nama terbitan awalan, okey, kita tengok eh, pembesar, pelari. Kita tengok, dia menerima imbuhan, dia menerima awalan pem. Yang ni dia menerima awalan pe. Nampak tak kata dasar dia apa? Besar, lari. Okey, jelas eh? Besar ni adalah kata adjektif, lari ni kata kerja. Tapi bila terima imbuhan awalan pem dengan pe ni,
Okey, dia jadi kata nama terbitan. Okey, jadi dia salah satu kata nama. Jelas eh? Okey, jadi akhiran. Kita tengok peragawati. Okey, kata dasar dia adalah peraga. Bila terima imbuhan wati, dia jadi kata nama. Sama juga dengan latihan. Latih. Okey, latih adalah kata kerja. Tapi bila dia terima an kat belakang, dia jadi kata nama. Okey, kita tengok apitan. Apitan ni adalah bila terima imbuhan depan dengan belakang. Apit, dikepit. Ah, gitu. Okey, so kita tengok apitan. Ke-an. Kata dasar dia apa? Tinggi. Bila terima ke-an jadi ketinggian, dia adalah kata nama. Sama juga dengan oleh. Bila terima perengan an, dia jadi perolehan, jadi kata nama. Jelas eh? Jadi, tengok kata dasar dia. Kalau diterima imbuhan, okey, dia akan jadi kata nama terbitan. Jelas eh? Kita tengok kata ganti nama pula. Jom. Okey, yang terakhir, kata ganti nama. Kata ganti nama ni tadi saya cakap ada 5 anak kan? Yang pertama, diri, singkat, tanya, tempat atau tunjuk dan juga tak tentu. Okey? Jadi, kita tengok satu-satu eh. Yang pertama, untuk diri. Kata ganti nama diri ni seperti yang sedia maklum terbagi pada 3. Okey? 1, 2 dan 3. Yang pertama, ambil jari, tunjuk kat diri sendiri. Saya, aku. Okey? Bila tunjuk kat diri sendiri, dia adalah kata ganti nama diri yang pertama. Termasuklah kalau ramai sekalipun, kami dan juga kita. Jelas eh? Okey? Bila termasuk je yang kedua, siapa yang kedua ni? Bila kita tunjuk orang depan yang ada dekat depan kita, yang berlawan cakap dengan kita ni, ataupun yang sedang bercakap dengan kita. Okey? Bila kita tunjuk depan kita, dia. Sorry, bukan dia. Awak, kalian, kamu dan sebagainya. Okey? Itu yang kedua. Tapi bila orang tak ada dekat sini, tak ada antara kita dua ni, okey, di luar perbualan, okey, dia jadi yang ketiga. Contohnya nama, ayah, dia, mereka, okey? Maksudnya dia tak ada dekat dalam antara perbualan dua orang. Jelas eh? Okey, seterusnya yang singkat. Singkat ni apabila satu-satu perkataan tu menerima singkatan. Okey, kata nama yang menerima singkatan seperti ku, kau, ni, mu dan sebagainya. Jelas eh? Okey, yang seterusnya kata ganti nama tanya. Okey, ini adalah apabila kita nak tanya tentang sesuatu, contoh macam benda, orang, tempat, okey, masa, bilangan dan juga hal yang dengan berniat untuk bertanya. Okey, seperti apakah ayat tanya ni, okey, sorry, kata ganti nama tanya ni dia tambah kah dekat belakang. Apakah, siapakah, manakah, berapakah dan sebagainya. Okey, dengan tujuan untuk mengganti dan bertanya. Jelas eh? Okey, yang seterusnya, tempat atau tunjuk. Okey, kata ganti nama tempat atau tunjuk ni apabila kita nak menggantikan sesuatu tempat tu. Seperti sana, sini, itu, begini dan sebagainya. Okey, kita nak tunjuk tempat tu, nak gantikan. Okey, kita dah sebut meja. Kita sebutlah ini pula. Okey, di sini. Kita gantikan. Okey. Yang terakhir, tak tentu. Ini adalah bila kita nak tunjukkan ataupun kita nak menyatakan sesuatu yang tak tentu. Seperti apa-apa, siapa-siapa, mana-mana, seseorang dan sebagainya. Jelas eh? Jadi, itu adalah 4 jenis kata nama. Yang pertama, kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan juga yang terakhir, kata nama terbitan. Jelas eh? Tahu tak perbezaan 4-4? Okey? Jadi, okey guys. Siap dah. Itu je video untuk hari ini. Saya harap di akhir pembelajaran ini anda semua dapat kenal pasti jenis-jenis kata nama. Okey, kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan juga kata nama terbitan. Jelas kan? Okey. Jadi saya harap anda semua dapat gunakan ilmu ni dalam kehidupan harian. Okey, gunakan bahasa yang betul. Ingat, betulkan biasa dan biasakan yang betul. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi sebab sudi menonton video saya pada kali ini. Saya harap anda semua dapat juga luangkan masa untuk tengok video-video tutorial yang lain. Okey, banyak tau ilmu yang boleh dapat. Alright, anda semua yang tengok video ni, jangan lupa like, subscribe dan juga komen dekat bawah. Okey, ataupun follow kami di Instagram ataupun layari laman web kami, itution.my. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.